semuanya, kami dari kelas 8C dan kami akan menampilkan drama yang berjudul Ijen Percepak. Saya Demetria sebagai sutradara. Saya Dijer, saya akan menjadi Ijen Percepak. Saya Nathan sebagai kucing. Saya Nicholas sebagai tikus. Saya Peter sebagai anjing. Saya Ija sebagai ibu dan anak berkembang. Saya Kesal sebagai lelaki. Saya Songguk sebagai Saya Farisa sebagai warga. Saya Farisa sebagai warga. Saya Putri Cahaya. Saya Sahira sebagai tukang kelas. Saya tukang kelas yang membuat. Saya Valeri sebagai tim pemain. Saya Sahira sebagai pelatih sama. Sama dengan Cita. Ia tinggal bersama ibunya dan hidup di sebuah gubuk yang sederhana. Mereka hidup dengan sebuah kekurangan. Selama ini, mereka cukup menjalankan strategi. Pekerjaan mereka saat itu adalah mencari kayu bakar dan hasil-hasil hutan lainnya untuk dijual. Suatu hari, Ijen Percepak memutuskan untuk pergi berdagang jagung dan meminta uang tabungan dari ibunya. Ibu, saya akan menjual jagung ke petang. Apakah ibu punya uang tabungan? Ada anak, tetapi hanya 200 kepeng. Apakah cukup? Cukup, Bu. Saya akan menggunakan seadanya saja. Thank you.
akhirnya sampai di kota juga. Tapi saya hanya sisa 20 kepeng. Ya sudahlah, saya pakai sadar saja. Permisi nak, siapa namamu dan dari mana asalmu? Nama saya Iceker Cipa, Pak. Dan saya datang ke kota hanya untuk menjual jagung. Tapi uang saya telah habis karena saya telah menebus keempat binatang ini. Kau anak yang sangat baik. Baiklah, ikutlah saya ke istana raja. Saya bertemu dengan anak yang berhati emas ini, yang lain bertemu yang mulia. Dengan segala hormat yang mulia, saya datang ke kota hanya untuk menjual jagung. Tapi uang saya telah habis karena saya telah menebus keempat binatang ini. Saya tahu perbuatan saya sangat baik dilakukan karena kita harus membantu semua orang yang memerlukan bantuan. Engkau memang anak muda yang berjasa. Malam ini, istirahatlah di istanaku, engkau dan keempat binatang itu. Terima kasih yang mulia. Bawalah kain, uang, dan 10 ekor jagung ini sebagai hadiah atas kebaikanmu. Terima kasih, Mulia. Semoga Allah memberkatimu. Kamu harus memberikanku sebuah tebusan. Baiklah, jika kau menginginkan tebusan, ambillah cincinku. Semua benda yang digosok dengan cincin tersebut akan berubah menjadi emas. Ibu, aku pulang. Wahai anakku,
memiliki cincin emas. Dan mengapa kau membawa 3 ekor hewan ke sini? Tolong jelaskan, nak, sebab ibumu yang sangat bingung. Begini, Bu. Jadi saya sedang melakukan perjalanan ke kota. Saya bertemu dengan 3 hewan ini. Mereka sudah disiksa oleh warga setempat. Saya merasa iba dan saya membayar mereka. Setelah saya sampai di kota, saya bertemu dengan pengawal ini memberikanku izin untuk bertemu dengan raja. Setelah saya sampai di istana, raja memberikanku izin untuk menginap di istana selama semalam. Keesokan harinya, saya bertemu dengan Naga Gombang. Naga Gombang ini memberikanku sebuah cincin emas. Jika cincin ini digosok kepada satu benda, maka hal itu akan menjadi emas. Kita kan kaya, Bu. Ah, syukurlah. Sepertinya musim tahun panen ini bagus, Bu. Iya. Sepertinya kita sukses deh. Tapi gimana cincinku? Pasti terjatuh, Bu. Hilang. Ah, ini, Bu. Tapi sayangnya sudah patah. Ya sudahlah, saya akan bertemu dengan tukang emas. Baiklah. Pelanggan ini kan, Ichikera Chipak yang katanya memiliki cincin ajaib. Supaya tak tipu ya, akan aku buat sebuah cincin palsu dan mengembalikannya ke dia. Dia tak akan tahu. Jadi kenapa ya, Pak, cincinnya? Jadi cincin apa, Pak? Apakah itu bisa perbaikinya? Oh, bisa-bisa. Tentu bisa. Jadi saya bertemu ibu besok kan, ya? Siang ya. Siang. Jadi mas, wah pasti sang tukang emas menurut karya yang palsu. Kita harus membantunya. Ayo teman-teman, mari kita beri pelajaran kepada tukang emas itu. Ayo. Ayo.
kucing. Kok aja sudah pingsan? Sudah kan sepertinya. Aku sudah terlihat rapi. Anak, saya akan bertemu dengan raja dan saya akan memberikannya hadiah-hadiah. Ah, rapi kok. Repot pula. Yuk. Engkau tidak pernah gagal untuk membuat hatiku terkesan. Engkau adalah tipu saya dan putriku di Soraja. Maukah engkau menikahnya? Apa? Menikah dengan bidadari ini? Saya merasa saya sangat tidak layak karena saya hanya warga strata dharma yang mulia. Apa-apa, nak? Baiklah, saya akan menikah dengannya. Drama ini Tuhan memberkati.